Alright. The Experts merupakan sebuah filem arahan pengarah polis Ivo, mengisahkan tentang ada satu family adik-beradik ni yang memang ada pengalaman merompak sebelum ini, ditugaskan untuk melakukan satu lagi rompakan terbesar, melibatkan sebuah organisasi mafia. Basically itulah cerita The Expert, sepanjang lebih kurang 2 jam cerita ni. Okay, so apa yang aku suka tentang cerita ni adalah jalan cerita dia. Jalan cerita dia mengingatkan aku, dia ada rasa vibe-vibe tengok cerita Mencuri Raden Saleh, sebuah filem Indonesia tu. So memang kita rasa intense bila ada babak yang dilakukan oleh Syafiq Kyle itu, and then ada bagaimana diorang cuba nak menyelamatkan diri selepas selesai melakukan rompakan itu, dan ada macam-macam plot twist yang berlaku. Plot twist dalam cerita ni, aku rasa macam terkejut lah. Macam mind blown gila bila plot twist. Dia tak adalah macam cerita Sheriff tu. Tapi macam plot twist dia tu macam, macam ada twist yang dilakukan oleh watak-watak yang dalam family, dan watak-watak yang ada dalam mafia tu kan. So aku macam, wow, gila. Dalam cerita dia memang terbaik dan juga mendebarkan, dan aku rasa macam enjoy lah. Yang kedua, yang best tentang cerita ni adalah dari segi komedi dan juga humor. Dan cerita ni memang aku rasa macam kelakor, sebab aku tak sangka macam Remy Ishak, macam Ray Dab-Dab, macam Syafiq Kyle dan juga Mimi Lana ni, family diorang ni memang diorang ada humor-humor dia, memang pandai gila buat lawan. And then yang ketiga lah dari segi action sequence, bagi aku okay dalam cerita ni. Dia tak adalah banyak, tapi bagi aku macam acceptable, bersesuaian dengan jalan cerita The Expert ini. Yang keempat, dari segi sinematografi, daripada audio apa semua, yang membuatkan kita rasa intense jalan cerita ni, memang sangat-sangat terbaik, yang membuatkan kita tak senang duduk nak tahu apa kesudahan pada cerita ini. Okay, and then yang bagi aku kurang best sikit tentang cerita The Expert ni adalah, aku tak tahu kenapa dialog dalam cerita ni, lagi-lagi melibatkan adik-beradik tu, dia tak rasa macam adik-beradik. Dia rasa macam just borak kawan-kawan biasa macam tu. Aku rasa macam, kenapa ada certain panggilan dalam family tu, dia duduk guna Along, Angah. Tapi dekat macam Mimi Lana tu, dia pakai Emma, yang si Syafiq Kyle dia panggil apa, role, apatah role macam tu lah kan. Gitu lah. Aku macam, dia tak ada spesifik macam Acik ke kan. Alang-alang dah ada Along, Angah, baik gunakan untuk panggilan semua ni kan. And then yang kedua, aku tak tahu kenapa Aaron Aziz, dia macam tak berapa nak menyinar sangat dalam cerita ni. Dia macam, aku rasa dialog dia kot, dan and then cara pembawaan watak dia sebagai lead dalam family tu pun, aku tak tahu macam, ya, tapi it still tak mengganggu lah jalan cerita dan sebagainya. And then yang ketiga, ada beberapa plot dalam cerita ni macam aku tertanya-tanya kenapa terjadi. Sebab ada watak, ada satu watak ni dalam cerita ni, aku tak nak spoiler, ada satu watak dalam filem ni, dia merupakan penyelamat pada family-family ni, dan aku tak tahu dia tu macam apa. Sebab bila aku tengok dia ni macam ala-ala Kingsman pun ada, and then macam mafia kumpulan satu lagi pun ada, and then entah, aku pun tak tahu. Aku macam okay, benda tu tak terjawab lah. And then yang seterusnya yang aku kurang suka juga, ada juga watak antagonis dalam cerita ni, ada seorang lah, dia macam sidekick kepada main mafia ni. Aku rasa macam agak cringe sikit dialog dia, and macam So kesimpulannya, The Expert ni memang sangat menarik untuk ditonton. Aku memang suka filem-filem heist yang macam ni. Tanya kepada pengarah dia kan. Biasalah kalau ada kekurangan-kekurangan tu, dia still tak mengganggu mood kita untuk tengok cerita ni sampai habis. Rating untuk filem The Expert ni, sebuah rompakan keluarga terbesar ini, aku bagi 4/5 bintang untuk filem ini. Korang jangan lupa tonton di program yang berdekatan dengan anda bermula minggu ini.